kemandirian dan kejujuran dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya. Saudara-saudara sekalian dan seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dan yang saya banggakan. Apa arti Indonesia maju bagi kita? Apa arti Indonesia maju bagi kita? Saya masuk ke dunia politik dan menjadi wali kota. Pengalaman panjang sebagai wali kota 2 periode. Kemudian Gubernur DKI Jakarta, dan kemudian menjadi Presiden. Memberikan bekal pengalaman saya untuk mengelola negara. Memberikan bekal ke saya untuk mengelola negara. Perjalanan hidup saya mengajarkan kepada saya dan keluarga saya untuk selalu optimis. Untuk selalu optimis dalam menghadapi semua masalah, selalu bekerja keras dan tidak mudah menyerah. Perjalanan hidup saya juga mengajarkan kemandirian dan kejujuran dengan selalu berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya berkomitmen untuk melanjutkan dan menuntaskan panggilan dan tanggung jawab saya kepada rakyat Indonesia. Saya optimis Indonesia maju. Saya optimis rakyat sejahtera. Saya optimis Indonesia setara. Saya optimis layak kerja. Saya optimis Indonesia maju. Indonesia maju. Indonesia maju adalah Indonesia yang tidak ada satupun rakyatnya yang tertinggal untuk bisa meraih cita-citanya. Artinya kita harus terus membangun pendidikan yang mencerdaskan, yang memberikan keterampilan, yang meningkatkan keimanan dan memperkokoh karakter untuk meraih kemajuan bangsa. Indonesia maju adalah Indonesia yang demokratis, yang memiliki kepastian hukum agar setiap orang dapat dilindungi dan memiliki hak yang sama di depan hukum. Artinya kita harus membangun sistem hukum yang bersih dan terpercaya untuk memberantas korupsi, untuk menegakkan keadilan, untuk menegakkan hak dan menangani kejahatan-kejahatan yang ada.